The concept of revolution that was initiated in Japan is more encouraging to the role of humans in overcoming the paradigm of the progress of the Industrial Revolution 4.0. This means that in this era of society 5.0, humans are required to have more ability to solve complex problems, think critically, and be creative. The availability of high technology trends in automation and data exchange during the Industrial Revolution 4.0, such as cyber-physical systems, Internet of Things, cloud computing, and cognitive computing, along with the impact of human life around the world so full of turmoil, uncertainty, complexity, and ambiguity. So, with the presence of society 5.0, it can be a solution to the above, not rivaling what existed before in the Industrial Revolution 4.0. The principle is based on the role of humans themselves together with the technology that has been created, so that humans make a balance between economic progress and solving social problems through a system that is very connected through the virtual world and the real world. Baru-baru ini, industri 4.0 sering diperbincangkan oleh banyak orang. Akan tetapi, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang masih belum mengerti apa itu industri 4.0. Dan bagaimana hal tersebut akan memberikan sumbangsih terhadap kemajuan Indonesia? Istilah industri 4.0 pertama kali dikemukakan oleh Hannover Fair 4-8 April 2011. Istilah ini digunakan oleh pemerintahan Jerman, mengutip dari laman Forbes. Revolusi industri generasi keempat ini bisa diartikan sebagai adanya ikut campur sebuah sistem cerdas dan otomasi dalam industri. Hal ini digerakkan oleh data melalui teknologi mesin dan AI. Tanpa kita sadari, sebenarnya campur tangan komputer sudah ikut dalam industri 3.0. Kala itu komputer dinilai sebagai disruptif atau bisa diartikan sesuatu yang mampu menciptakan peluang pasar baru. Setelah dapat diterima, saat ini machine learning dan AI ada di tahap tersebut. Secara singkat, industri 4.0 pelaku industri membiarkan komputer saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain, yang untuk akhirnya membuat keputusan tanpa keterlibatan manusia. Kombinasi dari sistem fisik cyber, Internet of Things atau IoT, dan Internet of System membuat industri 4.0 menjadi mungkin di Indonesia sendiri. Perkembangan industri 4.0 sangat didorong oleh Kementerian Perindustrian. Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto mengatakan agar Indonesia dapat bersaing dengan negara lain di bidang industri, Indonesia juga harus mengikuti tren. Revolusi industri 4.0 merupakan sebuah upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama, kata Erlangga. Erlangga juga menyebutkan sejumlah sektor industri nasional telah siap memasuki era industri 4.0. Beberapa di antaranya seperti industri semen, petrokimia, otomotif, serta makanan dan minuman. Misalnya industri otomotif, dalam proses produksinya mereka sudah menggunakan sistem robotik dan infrastruktur IoT, kata Erlangga. Lantas faktor penggerak apakah yang harus diperkuat untuk menyambut industri 4.0 di Indonesia? Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Aris Munandar menjelaskan ada beberapa bidang yang harus dipersiapkan. Beberapa di antaranya adalah melakukan peningkatan otomatisasi, komunikasi machine to machine, komunikasi human to machine, serta pengembangan teknologi berkelanjutan. Beliau menyebutkan bahwa untuk melakukan implementasi ada 4 dasar faktor penggerak. Yang pertama,
meningkatkan volume data, daya komputasi, dan konektivitas. Selain itu juga harus mempunyai sebuah peningkatan kemampuan analitis dan bisnis intelijen di industri ini. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia telah melakukan beberapa hal seperti pemberian insentif pada pelaku usaha pada karya berupa infrastruktur industri, melakukan kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam optimalisasi bandwidth, serta penyediaan sistem informasi industri nasional yang memudahkan integrasi data untuk industri elektronik dan ketinggalan. Persiapan STM industri melalui pendidikan vokasi yang mengarah pada high skill serta meningkatkan keterampilan STM industri yang dominan low atau middle ke level high skill juga telah dilakukan. Lantas perusahaan yang mana yang sudah mengimplementasikan industri 4.0 di Indonesia? Salah satunya pabrik yang sudah mengadopsi langsung adalah pabrik alat listrik asal Jerman yang ada di Indonesia, yakni PT Schneider Electric Manufacturing Batam. Di sisi lain, Telkomsel sebagai salah satu pihak enable industri 4.0 juga sudah siap mendukung pelaksanaan hal tersebut di Indonesia. Setelah menyediakan sistem IT, melakukan program Telkomsel Innovation Center, program TINS, merangkum berbagai kegiatan dalam membentuk ekosistem IoT Indonesia, dua penyediaan laboratorium IoT, program mentoring dan bootcamp bersama expertise di bidang IoT, serta networking access bagi para startup, developer, maupun sistem integrator dengan para pemain industri. Salah satu contoh bidang yang sudah bekerja sama dengan mereka ialah di bidang perbankan. Telkomsel menjadi mitra penyedia Internet of Things Connectivity dan Internet of Things Platform. Begitu juga di sektor transportasi, otomotif, dan logistik, mereka telah menyediakan solusi Internet of Things secara total. Tak ketinggalan, mereka juga mempersiapkan diri untuk membantu industri yang bergerak di agrikultur, aquakultur, environmental, dan monitoring. Perusahaan berplat merah ini sudah menjadi penghubung inkubator serta akselerator. Ada satu hal lagi yang harus dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia untuk menyongsong industri 4.0. Salah satunya adalah melalui persiapan hadirnya jaringan generasi kelima atau yang lebih dikenal dengan sebagai jaringan 5G. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pun dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa jaringan 5G ini memang diprioritaskan untuk kebutuhan industri, bukan untuk pengguna individual semata. Penerapan teknologi 5G awalnya memang untuk industri, mesin ke mesin. Bagaimana robot bisa menggantikan kendaraan forklift dalam mengangkat barang-barang? Jadi aplikasinya untuk hal-hal ini bukan aplikasi untuk individu, kata Rudiantara. Hingga saat ini, ada beberapa operator yang sudah mencoba jaringan 5G di Indonesia. Sebut saja Telkomsel yang sudah melakukan uji coba pada acara Asia Games 2018, disusul oleh XL yang melakukan uji coba tes jaringan di Kota Tua pertengahan tahun lalu. Di sisi lain, Indosat telah memperlihatkan bagaimana jaringan 5G ini dapat diterapkan dalam industri 4.0 dalam acara ulang tahun mereka yang ke-51 pada 21 September tahun lalu. Mereka telah menunjukkan bagaimana cara mereka bisa membantu industri ini. Kala itu Menkom Info, Rudiantara mencoba menggunakan headset VR yang terhubung di jaringan 5G ini. Dengan menggunakan teknologi jaringan tersebut, dia dapat mengontrol peralatan di dunia virtual tanpa adanya gangguan jaringan. Memasuki sebuah konsep revolusi industri 4.0 dan society 5.0 tidak memiliki perbedaan yang jauh. Revolusi industri 4.0 menggunakan kecerdasan buatan, tetapi society 5.0 memfokuskan kepada komponen manusianya. Konsep society 5.0 ini menjadi inovasi baru dari society 1.0 sampai society 4.0.
dalam sejarah peradaban manusia. Society 5.0 adalah era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya sebagai informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan, sehingga perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi pada kemudian hari. Di dalam society 5.0 menawarkan masyarakat yang berpusat pada manusia, yang membuat seimbang antara kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui dunia nyata maupun dunia maya. Menurut Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, menjelaskan dalam World Economic Forum WEF, di society 5.0 itu bukan lagi model tetapi data yang menghubungkan dan menggerakkan segala membantu mengisi kesenjangan antara yang kaya dan yang kurang beruntung. Layanan kedokteran dan pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi akan mencapai desa-desa kecil. Menurut penelitian di awal Januari 2019 lalu, telah beredar gagasan baru yang muncul dari peradaban Jepang sana, yaitu Society 5.0 ditempatkan dalam Forum Ekonomi Dunia 2019 di Davos, Swiss. Dalam artian sistem industri 4.0 menunjukkan Society 5.0 perlu persiapan baik dari individual, akademis, maupun hal-hal yang mempengaruh pada masyarakat. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada revolusi society 5.0 ini lebih difokuskan kepada manusia yang memiliki paradigma cara berpikir yang lebih kritis. Namun, rumusan masalah yang dapat diambil dari tulisan ini adalah bagaimana kesiapan yang baik untuk kesiapan menyambut revolusi society 5.0. Berdasarkan tujuan tulisan dari rumusan masalah tersebut adalah mengetahui dan mendeskripsikan kesiapan dan dalam menyambut revolusi society 5.0. Tetapi negara Jepang menyatakan bahwa dunia ini akan memasuki era society 5.0 atau masyarakat 5.0, di mana masyarakat yang berpusat pada manusia yang dikembangkan oleh Jepang. Menurut kantor kabinet Jepang, society 5.0 didefinisikan sebagai sebuah masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik. Pada society sejumlah besar informasi dari sensor di ruang fisik terakumulasi di dunia maya dan dianalisis oleh kecerdasan buatan. Lalu, hasilnya diumpan kembali ke manusia dalam ruang fisik dalam berbagai bentuk. Dampak dari revolusi industri 4.0 dan society 5.0 membuat kembalinya ke awal revolusi industri 4.0, yang dinilai berpotensi dalam mendegradasi peran manusia, membuat Jepang melahirkan sebuah konsep baru, yaitu society 5.0. Melalui konsep ini, diharapkan membuat kecerdasan buatan akan mentransformasi big data yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan menjadi sesuatu kearifan yang baru, dengan harapan untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam membuka peluang-peluang bagi manusia. Society 5.0 adalah sebuah solusi masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0, yaitu seperti Internet on Things atau Internet untuk segala sesuatu, lalu Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, lalu Big Data atau data dalam jumlah besar, dan robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Society 5.0 adalah sebuah masa di mana masyarakat berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi,
dengan penyelesaian masalah sosial oleh sistem yang mengintegrasikan ruang dunia maya dan ruang fisik. Society 5.0 akan menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan menyelesaikan masalah sosial. Saat kita memasuki Society 5.0, kemampuan utama yang dibutuhkan masa depan menjadi tanggung jawab dunia pendidikan. Anak-anak yang sekarang duduk di bangku sekolah merupakan pemilik masa depan tersebut. Masa depan dengan konstruksi masyarakat 5.0 tapi sekaligus berada pada era VUCA, yaitu penuh gejolak, tidak pasti, rumit, dan serba kabur. Tak ya lagi, para pemegang masa depan tidak cukup dibekali dengan timbunan ilmu pengetahuan, tapi juga cara berpikir. Cara berpikir yang harus selalu dikenalkan dan dibiasakan adalah cara berpikir untuk beradaptasi di masa depan, yaitu analitis, kritis, dan kreatif. Cara berpikir itulah yang disebut cara berpikir tingkat tinggi, atau HOTS, Higher Order Thinking Skills. Berpikir ala HOTS bukanlah berpikir biasa-biasa saja, tapi berpikir secara kompleks, berjenjang, dan sistematis. Pembiasaan HOTS juga diperoleh dengan peserta didik selalu dikenalkan dan merasakan langsung situasi dunia nyata. Dengan mengenali dunia nyata, para peserta didik akan mengenal kompleksitas permasalahan yang ada, seperti masalah lingkungan hidup, kesehatan, kebumian, dan ruang angkasa, serta pemanfaatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Peserta didik diharapkan dapat menerapkan konsep-konsep pembelajaran untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Akhir kata, dapat disimpulkan bahwa dunia pendidikan kita harus mampu memberikan bekal bagi peserta didik untuk selalu siap menghadapi tantangan dari perkembangan zaman. Kita harus mampu bergerak cepat untuk bisa beradaptasi di era revolusi industri 4.0 menuju society 5.0 saat ini. Oleh pemangku kepentingan, serta banyaknya kehilangan pekerjaan karena berubah menjadi otomasi, teknologi ini berdampak positif tergantung bagaimana individu dalam meminimalisir resiko dan peluang yang muncul di transformasi revolusi industri 4.0 yang terjadi berbeda dengan yang dialami manusia sebelumnya. Masyarakat revolusi industri 5.0 ditekankan pada kesiapan untuk lebih berpikir kritis dan mengembangkan kreativitas. Berdasarkan dari beberapa penjelasan, penulis menyimpulkan bahwa memang perlu dan penting masyarakat menyiapkan diri dalam menyambut dan menjalankan pendidikan revolusi industri 5.0 dengan cara berpikir yang harus selalu dikenalkan dan dibiasakan, yaitu cara berpikir untuk beradaptasi di masa depan, seperti analitis, kritis, dan kreatif. Di sini saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan dari salah satu contoh benda dari 4.0, yaitu saya mengambil aplikasi Peduli Lindungi. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari aplikasi Peduli Lindungi. Peduli Lindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran coronavirus disease atau yang disebut dengan COVID-19. Aplikasi ini mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat berpergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan. Pengguna aplikasi ini juga akan mendapatkan notifikasi jika berada di keramaian atau berada di zona merah, yaitu area atau kelurahan yang sudah terdata bahwa ada orang yang terinfeksi COVID-19 positif atau ada pasien dalam pengawasan. Cara penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Pada saat Anda mengunduh aplikasi Peduli Lindungi, sistem akan meminta persetujuan Anda untuk mengaktifkan data lokasi. Dengan kondisi lokasi aktif, maka secara berkala aplikasi akan melakukan identifikasi lokasi Anda serta memberikan informasi terkait keramaian dan zonasi penyebaran COVID-19. Hasil tracing ini akan memudahkan pemerintah untuk mengidentifikasi siapa saja yang perlu mendapat penanganan lebih lanjut agar penghentian penyebaran COVID-19 dapat dilakukan. Manfaat dari aplikasi Peduli Lindungi. Yang pertama, memberikan informasi terkait zonasi. Aplikasi ini dapat memberikan notifikasi jika pengguna masuk ke suatu zona tertentu yang kategorinya telah ditentukan pemerintah melalui Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Yang kedua, sebagai kontak tracing.
Pengguna akan mendapatkan pemberitahuan jika melakukan kontak dengan pengguna lain yang terdiagnosa positif COVID-19 dalam rentang waktu 14 hari terakhir. Yang ketiga, menampilkan statistik kasus COVID-19. Yang keempat, beritahu pengguna jika berada di keramaian peduli lindungi akan memberikan notifikasi jika pengguna teridentifikasi berada di keramaian. Yang kelima, menjadi paspor digital. Terdapat fitur paspor digital pada aplikasi Peduli Lindungi. Fitur ini dapat menampilkan sertifikat vaksin COVID-19 dan hasil tes COVID-19 dari laboratorium yang terafiliasi dari pemerintah. Yang keenam, sertifikat vaksin juga dapat diunduh melalui aplikasi tersebut. Yang ketujuh, pendaftaran vaksin pengguna juga bisa melakukan pendaftaran di aplikasi tersebut. Yang kedelapan, menjadi diari perjalanan. Peduli Lindungi dapat menyimpan dan menampilkan histori perjalanan dari pengguna di fitur diari perjalanan, supaya upaya program contact tracing oleh pemerintah. Kemudian, penggunaan aplikasi Peduli Lindungi dalam industri perhotelan. Aplikasi Peduli Lindungi menjadi syarat untuk memasuki pusat perbelanjaan atau mal. Penggunaan aplikasi itu akan diperluas ke beberapa ruang publik. Kemenparekraf berkoordinasi dengan beberapa asosiasi terkait jumlah karyawan atau anggota yang telah divaksin. Seluruh sektor usaha Parekraf akan terintegrasikan kepada aplikasi Peduli Lindungi, dan dari hasil laporan sementara menunjukkan grafik yang cukup memuaskan, dan kami terus mensosialisasikan agar pemahaman dan pemakaian dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi semakin diperluas di hotel, restoran, dan kafe, kata Menparekraf Sandiaga Uno dalam weekly press briefing Senin 6 tanggal 9 2021. Aplikasi e-hack. Aplikasi e-hack merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. E-hack sendiri merupakan singkatan dari Electronic Health Alert Card yang menjadi tanda kesehatan bagi setiap orang yang akan bepergian keluar kota. Pemerintah Indonesia mewajibkan setiap masyarakat untuk mengisi data di aplikasi e-hack sebagai upaya untuk mendeteksi, mencegah, dan mengendalikan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui titik-titik masuk di setiap daerah seperti bandara, pelabuhan, dan pos perbatasan daratan. Selama masa pandemi ini, banyak kebijakan yang sangat ketat, apalagi dalam ragam moda transportasi. Dengan adanya aplikasi e-hack, Kemenkes berupaya untuk terus meninjau setiap lalu lintas warga yang bepergian keluar kota maupun keluar negeri saat masa pandemi di Indonesia. Berikut cara menggunakannya. Yang pertama, pastikan Anda sudah mengunduh aplikasi e-hack Indonesia di layanan Google Play Store atau App Store. Selanjutnya, Anda bisa memilih beberapa pengaturan, misalnya seperti pengaturan bahasa, lokasi perangkat, serta registrasi akun. Selanjutnya, para calon penumpang bisa langsung mengklik akun serta memilih HAC pada bagian pojok kanan atas. Ada sebuah simbol dan itu merupakan pilihan HAC Indonesia guna membuat kartu e-hack ketika kunjungan ke tanah air. Selanjutnya, Anda bisa memilih opsi apa yang akan Anda gunakan antara HAC domestik atau HAC internasional. Kemudian, Anda akan diberikan beberapa kuesioner yang berisi data diri, alamat dari dan tujuan, serta nama kendaraan atau maskapai yang Anda gunakan. Kemudian Anda akan mendapatkan QR code untuk di-scan di bandara atau pelabuhan tujuan Anda. Mengenai kios, kios merupakan salah satu mesin yang bisa memudahkan Anda dalam melakukan proses transaksi jual-beli antara konsumen dan juga dengan mesin. Alat ini biasanya digunakan untuk membeli paket data, pulsa, tiket untuk kereta, hingga produk lain yang bisa dilakukan secara digital atau elektronik. Pembayaran yang dikeluarkan dari mesin kios sendiri bisa dilakukan dengan cara transfer langsung. Tujuan utama kios ini adalah untuk memudahkan pelanggan dalam bertransaksi secara mandiri, mudah, dan efisien. Bagi perusahaan, kios adalah upaya meningkatkan level yang lebih tinggi dalam bentuk pelayanan pelanggan. Adapun beberapa manfaat kios di antaranya, yaitu meningkatkan pengalaman konsumen dengan kios. Ini akan memberikan banyak kemudahan pada pengguna atau konsumen, sehingga bisa memberikan informasi yang lebih detail. Bahkan untuk visual dari kios juga memberikan spesifikasi yang lebih untuk harga, fitur, spesifikasi produk,
dan lainnya. Meningkatkan skala bisnis. Zaman dengan penuh perkembangan teknologi saat ini membuat proses transaksi jual-beli juga dilakukan dengan lebih mudah. Pengguna akan lebih senang menggunakan hal baru karena akan memberikan pengalaman yang baru. Memangkas biaya dan waktu. Dengan menggunakan kios, tentu saja ini akan mengurangi biaya operasional karena Anda tidak perlu lagi untuk melakukan rekrutmen karyawan untuk menjual produk karena kios sendiri sudah bisa menggantikannya. Branding dan iklan. Dalam hal bisnis, kios sendiri juga bisa menjadi media promosi untuk sebuah jenis usaha. Dengan visualnya yang sangat modern, maka Anda bisa memasukkan gambar dan video sebagai bentuk iklan. Nah, di Indonesia, kios lebih dikenal dengan anjungan mesin yang dapat digunakan untuk membeli tiket kereta api atau pesawat, check-in, check-out hotel, pakai data, pulsa, maupun pembayaran tagihan secara digital atau elektronik. Helodoc, sebuah aplikasi platform komunikasi yang memfasilitasi antara dokter dengan pengguna, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menemui dokter mereka kapan saja. Diluncurkan oleh Jonathan Sudarta, CEO mHealthTech, sebagai solusi akses kesehatan secara cepat, akurat, aman, dan terpercaya. Helodoc juga memiliki fitur directory di mana pengguna bisa menemukan informasi lengkap mengenai dokter, rumah sakit, dan klinik terdekat. Aplikasi Helodoc juga terintegrasi dengan aplikasi apotek antar platform yang menghubungkan pengguna dengan apotek resmi lengkap dengan layanan antar yang cepat, aman, dan nyaman. Serta aplikasi lab yang memberikan kemudahan pengguna untuk memesan jasa laboratory test dari laboratorium resmi yang dapat dilaksanakan di mana saja. Adapun cara untuk mengakses layanan chat dengan dokter secara gratis dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, buka aplikasi Helodoc, kemudian pilih chat dengan dokter, lalu di bawah bagian chat instan, pilih chat dengan dokter yang tersedia saat itu atau pilih selebihnya untuk menemukan dokter berdasarkan spesialisasinya. Yang keempat, pilih spesialisasi yang diinginkan. Kelima, pilih chat dengan dokter yang diinginkan yang saat itu tersedia atau gunakan fitur ingatkan saya jika dokter yang diinginkan hanya membuka waktu konsultasi pada waktu lain pada hari yang sama. Manfaatnya antara lain untuk konsultasi dokter online. Di Helodoc ini tersedia ada 20.000 lebih dokter dari seluruh Indonesia yang sudah bergabung dengan berbagai macam keahlian medis masing-masing. Dan dokter yang bergabung sudah memiliki surat tanda registrasi dan juga surat izin praktek, sehingga kerahasiaan pasien yang berkonsultasi terjamin. Pengguna dapat tanya dokter dengan memilih fitur untuk berkomunikasi, apakah itu dengan video call, voice call, ataupun chat. Jika mereka merasa puas dan ingin berkonsultasi lebih lanjut, di profil tiap-tiap dokter terdapat jadwal untuk konsultasi. Yang kedua adalah sebagai sarana beli obat. Keuntungan yang sangat dirasakan oleh pengguna aplikasi Helodoc konsultasi terdokter ini adalah dapat membeli obat di apotek sesuai dengan resep yang disarankan saat berkonsultasi tanpa harus membeli langsung ke apotek. Bahkan kita bisa upload resep di Helodoc dan pesan melalui layanan beli obat. Yang ketiga yaitu layanan lab. Helodoc juga menyediakan layanan pengujian lab. Pengguna dapat dengan mudah untuk memesan jasa tes laboratorium dan laboratorium resmi yang sudah bekerja sama untuk mengambil darah atau sampel urin. Akan dilakukan di rumah. Hasil pemeriksaan lab akan tercatat dan dapat diakses kembali di akun pengguna. Yang keempat adalah sebagai layanan periksa rumah sakit. Dengan menggunakan aplikasi Helodoc, pengguna dapat buat janji dengan dokter sehingga tanpa perlu antri-antri di administrasi rumah sakit. Yang kelima, sebagai sumber informasi kesehatan. Aplikasi Helodoc konsultasi dokter tidak sebatas konsultasi dokter saja, melainkan juga akan memberikan artikel kesehatan lengkap dan terpercaya seputar kesehatan dan gaya hidup secara sehat melalui online. Yang terakhir atau fitur lainnya, ada fitur yang tidak kalah menarik di Helodoc konsultasi dokter, yaitu fitur reminder yang selalu mengingatkan pengguna agar tidak lagi lupa minum obat.
Lalu Halodoc juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan asuransi yang memberikan kemudahan bagi nasabahnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pengertian aplikasi Halodoc. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.